Oke, selamat datang kembali di channel ini ya. Video kali ini masih membahas hasil piala AFF U19 hari Rabu kemarin 6 Juli. Dari grup A, Filipina bertemu Myanmar dengan skor akhir 1-3. Unggul melalui Swan Ha menit 4, Dina Zhao menit 7, namun Rosquillo memperkecil kedudukan menit 30 dan dikunci kemenangan oleh Tien Win menit 42. Ini klasemen sementara grup A. Filipina di posisi 5, 0 poin, sementara Myanmar posisi 3, 6 poin. Untuk top skor, masih Hoki Caraka 4 gol, diikuti Bucing, Viet, dan Aimuan. Next match untuk hari Kamis, jam 15 ada Malaysia U19 bertemu Singapura U19. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.